Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kembali lagi dengan Advanced Tutorial untuk membagikan informasi-informasi atau tutorial-tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengembalikan Play Store atau Google Play yang hilang, teman-teman. Karena ini pas hari ini saya alami ya, tiba-tiba saya cari Play Store tidak ada. Saya cari Play Store-nya tidak ada. Tuh. Cek Play Store tidak ada. Nah, hilangnya Play Store ini berakibat beberapa aplikasi tidak bisa dibuka ya teman-teman. Tidak bisa dibuka seperti biasa. Saya kasih contoh ya, aplikasi yang tidak bisa dibuka. Misalnya YouTube ya teman-teman. YouTube tidak bisa dibuka jika Play Store-nya hilang, teman-teman. Nih, saya klik YouTube. Nih. YouTube tidak akan berjalan tanpa layanan Google Play. Tanpa layanan Google Play yang tidak didukung oleh perangkat Anda. Itu notifikasinya. Jadi YouTube ini terikat ya sama Play Store atau Google Play. Ini notifikasinya teman-teman. Maka dari itu, biar YouTube-nya ini bisa diakses lagi, bisa kebuka lagi, kita tampilkan kembali Play Store-nya atau Google Play-nya ya. Caranya gimana teman-teman? Simak terus teman-teman sampai selesai. Jangan skip-skip ya. Dan jangan lupa sebelumnya teman-teman, mohon dukungannya ya untuk channel ini biar tetap berkembang ya, sehingga bisa berbagi ilmu ya. Insya Allah yang saya bagikan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Silakan subscribe teman-teman, nanti like, komen, dan share ya. Langsung saja teman-teman, kita ke Chrome. Kita cari Chrome atau ke Google ya. Cari APK Pure. APK Pure ya. Nah, silakan download ini ya teman-teman ya, APK Pure-nya ya. Karena saya udah download ya teman-teman, maka saya langsung saja biar cepat teman-teman. Biar cepat kita eksekusi teman-teman. APK Pure udah saya download ya. Nah, setelah terbuka teman-teman, kita cari yang namanya Google Play Store. Google Play Store ya teman-teman, kita cari. Nih, muncul teman-teman. Tidak asing lagi ya. Tekan. Nah, di sini ada menu unduhnya ya. Jadi besarnya sekitar 22,8 MB ya. Klik teman-teman. Klik lagi.
tunggu teman-teman. Memang vital lagi ya aplikasi atau layanan Play Store ini ya. Kita tidak bisa dengan mudahnya mendownload aplikasi-aplikasi Android ya. Seperti yang tadi yang saya contohkan YouTube ya. Kita tunggu teman-teman. Selesai teman-teman, kita pasang atau kita install ya. Silakan dicoba teman-teman jika teman-teman mempunyai permasalahan yang sama dengan saya ya. Saya pagi ini Play Store saya hilang ya di Android ini. Makanya sekalian saya download, sekalian share ya ke teman-teman ya. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, APL terpasang, aplikasi terpasang ya. Kita buka saja. Nah, sudah terbuka ya, seperti biasa. Coba kita cek tadi YouTube kan tidak bisa dibuka ya teman-teman. Saya coba cek sekarang ya. Mantap, sudah bisa dibuka teman-teman. Sangat mudah teman-teman cara mengatasi layanan Play Store atau Google Play yang hilang ya teman-teman. Sangat mudah. Silakan dicoba teman-teman. Jika ada yang ditanyakan silakan komen di bawah videonya ya nanti. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini ya. Tetap semangat teman-teman. Tetap berkarya dan jangan lupa sedekah, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.